Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin. Khususan ila jami' arsyadati wa masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaykhina wa auladina wa azwazina wa durriyatina wa ahli baitina khususan ila jami' arwah fi hadhil majlis ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa ahli tu'antika wa zikrika wa syukrika wa la taj'alhum min ahli maksiatika wa ghaflatika lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka thalabul ilmi yang pada malam hari ini akan kami jelaskan tentang hakikatipun syahadah. Apa sih syahadat iku? Bagaimana menurut pandang sudut secara syariat dan hakikat? Sebab dulu sudah saya katakan bahwasanya udhulu fisilmi kafah. Dadi wong sing muslim islami iku sudah sampurna. Jadilah umat Islam yang islamnya itu yang sampurna. Maksud sempurna tidak hanya secara fisik akan tetapi juga secara ruh, tidak hanya secara syariat tetapi juga secara hakikat. Sebab nalikane ketika saat kita kembali kepada Allah, jasad ini kembali menjadi tanah. Yang kembali kepada Allah, yang bertanggung jawab kepada Allah adalah ruh, di mana ruh ini nanti akan menjadi seorang muslim apabila sudah disyahadatkan. Kalau rogo jasad, ketika akil balik kita sudah disyahadatkan sehingga di mata manusia kita menjadi orang muslim. Tapi keadaan hati, keadaan ruh masih bertengger berhala-berhala yang pada akhirnya hati menyembah terhadap berhala tersebut, maka jangan dianggap ruh ini sudah muslim. Belum.
tetapi ruh ini masih berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak yang tidak merasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Banyak di antara manusia yang tidak merasa bahwa dirinya, hatinya maksudnya, masih di mata Allah, masih digolongkan orang-orang yang senantiasa berbuat zalim kepadanya. Bapak Ibu, kita akan membahas bab syahadat secara hakikat. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang punya aplikasi Quran HP-nya bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 172. Ini satu paralel dengan surat Al-Baqarah ayat 35. Cuman ning surat Al-Baqarah iku menjelaskan terkait Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kalau surat Al-A'raf 172 iku berkenaan dengan anak putunya. Anak putunya iki piye? Anak putu bahasa Indonesia ya. Anak cucunya Nabi Adam. Ini yang luar Jawa mengingatkan terhadap saya dan matur suwun kalau bisa itu full berbahasa Indonesia. Iki maunya gitu, tapi tidak terasa terselip basa Jawa ya sepurane sing akeh, ngono lah. Malah sing luwih nemen iki orang Hong Kong. Kalau bisa bahasa Mandarin. Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu dikatakan wa id akhadha min ibnu adama wa id akhadha lan tatkalane ngalap sapa Allah mimbani adama saking pira-pira anak putune Adam. Berarti kita semuanya ini bayani anak Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim, termasuk anak putu Adam. Ya sampean kali kula niki dzurriyatahum termasuk ya kabeh sak jagat, gak wong Islam tok, ya wong Nasrani, Yahudi, Majusi dan lain sebagainya. Wa asyhada yang lan ngalap janji, ngalap sumpah sapa Allah hum ing kabeh termasuk sampean ala anfusihim ing atase diri pribadine kabeh. Dadi kabeh iku sampean wis ditarik janji Allah. Kapan Allah oleh narap janji sampean kali kula? Kapan waktu kapan Allah mengambil sumpah terhadap kita sebagai zuriyah, sebagai anak putunya, anak cucunya Adam? Ini waktunya tatkala saudara ini dari Nur Muhammad menjadi ruh
Iki ngalami disebut ngalam nugot goib, bahasa syariat ketika saat di alam kandungan. Iling gak kira-kira sampean? Gak iling. Ya tak iling no iki. Mana lo? Kabeh orang sejagat tidak pernah iling. Gak pernah iling kok bre. Gak pernah ingat. Ya maaf ya SD gak lulus saya. Gak pernah ingat kalau dirinya pada saat waktu ada di kandungan, dia sudah disumpah pada Allah. Dan ingatnya ketika saat saudara itu naik di hukum hakikat menuju makrifat. Baru dibahas no ini. Sebab ning syariat gak eneng keterangane, gak eneng apa? Gak ada keterangan yang menjelaskan secara mutasyabbihah, secara yang batiniah dikemas di dalam dohiriah, gak ada. Gak ada, memangnya gak ada. Ini tertuang di dalam Al-Quranul Qadim. Baru kalau saudara sudah membuka Al-Quranul Qadimnya, disitulah tertera bahwasanya saudara sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai wabah ya. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingatkan bahwasanya saudara dulu telah disumpah oleh Allah. Apa sumpahnya? Rupane alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah saya iki Tuhanmu? Kata Allah. Apakah besok itu kau benar-benar syuhud terhadap aku? Asyhadu syahada madep. Apakah besok hai ruh, duduk jasad lo ya, duduk, oh jasad durung dadi kok, jasad ini durung dadi dereng. Nek bahasa syariat jasad dulu kemudian ruh, iku syariat ini. Makanya ketika jasad disempurnakan, ruh ditiup oleh Allah. Syariat, proses, gak apa-apa. Aja disalahno, memang proses. Padam ingini, proses ya. Sampean dari rumah ke sini, naik sepeda. Sebelum ke sini, sepedanya masih kanggu. Kanggu itu apa kang? Masih dipakai, proses, enggak apa-apa. Kita golongan yang syariat, sholat, ra ngerti dununge, enggak apa-apa. Memang proses. Walaupun jungkar-jungkir, ra ngerti, tidak mengerti Tuhannya, tidak tahu Allahnya, maklum. Karena proses. Tetapi saat manakala saudara sudah sampai di sini, sepeda kau tinggalkan, semua kau tinggalkan. Artinya syahadat ya, madepe ati nang Allah ini harus benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Alastu birabbikum hetah. Siapakah aku? Benarkah aku Tuhanmu? Benarkah kau akan menyembah terhadapku? Jawab sampean kali kulo kabeh. Kalu bodon jawab sopo arwah utawa dzurriyah. Bala syahidna nggih kula bakal madep
ning panjenengan. Ditagih engko. Iki konteke ayat ini syahidna Allah menyumpah terhadap saudara itu konteksnya adalah ar-ruh, roh. Roh lebih datangnya lebih terdahulu ketimbang jasad. Sebab sak durunge dadi jasad, di dalam mani nutfah itu sudah ada Nur Muhammad yang disebut sel. Paham nggih? Sel. Ono reneng sele ya. Tuas pras-prus. Bosong, ngerti bosong? Kabuk, ngono lho. Mbuh apa arane ngono? Mbus nggih, ya wis. Jadi secara hakikat lebih dahulu ruh katimbang jasad. Tapi kalau rogo lebih dahulu rogo daripada roh. Makanya ngomong bahasa wujud. Wujud iku nek cara wong syariat ya dunya sak isine iki wujud. Karena berbentuk dan lain sebagainya. Terbentuk sehingga Allah bagi orang syariat iku gaib, tidak tahu. Jadi sing gawa sifat wujud nek mung go wong syariat dunya sak isine iki makhluk. Endi nek Allah wujud? Endi lah ngoten nggih. Makane Abu Jahal iku ngelokno Muhammad iku gendeng. Ngejak nyembah pangeran tapi pangerane gak ketok, gak ono endi. Ngono. Kok ya gelem lah ngono wong-wong iki dikongkon nyembah. Nah ngene Gusti Allah jari Muhammad wong Gusti Allah gak tampak. Gak nyata. Iki persepsine Abu Jahal utawa orang-orang kafir. Tapi persepsine Muhammad dan pengikut-pengikutnya karena iman sing dikedepankan maka melihatnya hidup itu. Paham nggih? Pun. Kalu nggih kula jawab nggih kula purun. Wis. Akhire sampean iki ditokno teko kandungan diuji Allah ning dunya. Ning dunya. Dihadapkanlah sampean iki berbagai kesenangan duniawiyah. Nah, iki ujian Allah. Allah ngkei ujian. Kira-kira ati atau ruh ini benar-benar menyesuaikan dengan sumpahnya saat ketika kita itu disumpah Allah apa ndak? Kabeh roto meleset. Iya enggak? Terus anak sing ngomong imburi lah sing meleset no sopo. Wis, gak bahas nek ngono. Nggih to ya? Oke, kabeh skenario ni Allah. Begitu juga Nabiullah Adam. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 35. Wa kulna lan dawuh sapa ingsun Allah nang sapa dawuhe nang Nabi Adam. Ya Adam rupane dawuh, he Adam uskun manggono sira antaya sira wa zauzuka lan bojo sira. Tegese bojo sira jenenge Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma sakarepmu. Mangan sing enak-enak, weteng sing belendang. Wis karepmu lapo Adam. Kerso kuwi njaluk. Kari njaluk teko dhewe. Nggih. Ibarate awakmu pengin apa wae mesti keturutan. Ya. Saiki montormu apa? Avanza. Oke. Ganti apa? Alphard. Ya, tak kei Alphard TK.
Dah langsung teko Al-Fatihah. Iku ning surga. Tetapi kata Allah, wala takroba hadihi syajarah. Adam, wala takroba lan ojo nyedei siro hadihi syajarah ing iki-iki wit tegese khuldi. Syahwatu dunia iku. Nek kui madep apa jabe? Fatakuna minadzolimin. Bahkan kui nek makan, kui tergolong orang sing dolim. Iki skenario Allah. Begitu Adam diwenehi rambu-rambu, Allah ngongkon iblis. Terusi ayat 35-36. Wa zayyana ning kunu Allah kuwi ngijini nang ngone iblis, iblis iku nggodha Adam sekirane ngidei lan mangan buah khuldi. Saiki ditiru wong-wong. Artine ngene. Bojo lanang, bojo wedok nek arepe nek arepe mangan iku nyedhok dhisik. Artine pemanasono di dhisik. Ojo teko langsung berat, perut berat, ojo kudu pemanasan. Paham ya? Pemanasan. Iku bentuk takrob, nyedek. Nek bar ngunu, makhluk sahite, lakonono, wis ngoten lho. Ojo, kadang-kadang ini ya, nginyun sewu. Nek Rasulullah kan nginyun sewu, iki perkara riskal tapi digawe pelajaran terhadap kita. Gak Rasulullah, gak garwane Rasulullah. Nek arepe ngunu iku mesti nganggo wangen. Wangen, ngerti wangen-wangen bu. Kadang ono tiang niku teko masa ambune sik koyok garangan. Nek gelem yong ini wis. Ya Allah, kadang-kadang kutangi niku pedot kabeh ya. Ya Allah, sik dinggo ae. Apa Rasulullah kok ya mensunahkan terkait masalah wangen-wangen? Bapak ini lho cek gak waleh, lho ngono lho. Ngoten lho, wis bu diubah sesuk. Ya. Luwih apik maneh wong wedok iku sadurunge bojo lanang ngersakake ditawani dhisik. Kang Mas, ngersakake mboten? Ngono. Kudu tawa dhisik, ngoten. Aja sing lanang nek gak njaluk gak diwenehi. Kadang-kadang ngancam, gak tok kei duit, gak tak wenehi. Ya Allah. Aja gak bu, mboten nggih. Tenan aja, aja. Wis. Piye iki ayat manjinge ning awak dhewe ku bagaimana? Ngeten, Pak. Ketika saat sampean iku akil balik, wis disyahadatno, syariate akhire wajib sampean ngelakoni perkara sing diperintah, wajib ninggalno perkara sing dilarang. Iku proses. Bah iku mang salate gak ro Gusti Allah eling pasar, enggak popo. Karena itu proses panjenengan. Tapi jenengan nek wis lungguh ana kene, wis dielingno, diduduhno, ya aja ngono. Paham maksud kula? Aja ngono. Nek mangi ku ati sampean niku gak nang Gusti Allah, saiki kudu nang Gusti Allah. Mang madhepe ning salat tok, saiki aja. Ning salat tok syariat aja. Aktivitas apa ae? Fa aina ma tuwallu fa sama wazullah, karena Allah di situ petuki. Petuki. Ngaten nggih? Nek wis sampean lungguh kene, wis dibintek tentang hakikate syahadat, berarti sampean iki di weling Allah, diilingno yen sampean roh iki dhisik bersumpah terhadap Allah, janji pada Allah.
Qalu bala syahidna. Nggih, kula madhep njenengan. Basa akil balek kita sik njalakno syariat wis gak apa-apa syariate, tapi iku dimaknani fatakuna minadzalimin. Jenengan kali kula gak nyedhek itok tapi yo mangan buah khuldi rupane syahwat ning ati. Akhire asline sampean kali kula niki hakikate, hakikate ku asline. Hakikate jenengan kali kula di mata Allah iku golongan wong sing zalim. Zalim nang Allah, naudzubillah. Zalim nang Allah. Ketoke rambute wis putih, umure tak takoni suwidak. Sampean paham syahadat? Paham. Apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Iku piye? Maksudnya asyhadu. Ya bersaksi. Bersaksi nang sapa? Nang Allah. Ndi Allah? Mbuh. Bersaksi iku melihat, madep melihat. Melihat iku kudu ketemu, melihat iku kudu ketok. Kuwi nek gak ketok berarti hakikate syahadatmu, persaksianmu tidak sah. Subhanallah. Hakikat lho ya. Nek syariate pokoke percaya, ngoten lho. Syariat. Hakikate asline gak sah. Mangane opo sampean iki? Sholatnya kok mesti blakrae? Karena memang syahadati belum sah. Masih utah jenengan tokoh agama. Mohon maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat. Masih utah umurmu iku mangwis 70, santrimu iku jutaan, pengikutmu iku ribuan. Kalau kau belum paham betul tentang hakikat syahadat, sak temene hakikat syahadat, syahadatmu iku belum sah. Sah dan tidaknya Anda sebagai orang yang menyaksikan harus tahu apa yang disaksikan. Wis, iku syahadat nang Allah. Luru. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sik, lali kata tulis. Syahadat nang Rasul Muhammad. Kilo umurmu, zamanmu lahir menangi Nabi Muhammad ta? Ora toh? Bagaimana syahadatmu, persaksianmu dikatakan benar? Wong saudara tidak tahu. Iyo nek sahabat zaman dulu bisa dikatakan sah miturut logis. Cukup iman percaya ya Nabi Muhammad iku Nabiullah akhir zaman, Nabiullah la nabiya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya, nabi penutup zaman. Iman oke, syariat sah, tapi hakikati belum. Kok bisa belum? Nanti ada uraiannya. Muhammad iku sejatine itu sing endi? Nanti akan saya urai. Kita eling notok. Nek iku wis bener, wis sah, maka sholatmu mesti sah. Nek sholate sah, munggu Allah lo ya, maka selainnya juga sah. Kuncinya ada di syahadat sebetulnya. Kuncinya ada di syahadat. Jadi ini nanti saya beat terhadap sampean ngelebokno Islam rohmu. Ikingku ada dua perilaku. Laku pertama adalah bilisan. Bien wis. Wis mari bien syariate wis diunek ni. Ning bikol bin iku durung. Lah
Untuk kesempatan malam hari ini, aku akan mengislapkan rohmu ing mungguh Allah. Setelah itu nanti kau berlaku sesuai dengan hakikat syahadat. Itu nanti akan benar, ngaten to. Wis. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, iku seputar masalah bahwasanya kita dahulu ternyata berjanji kepada Allah. Rupane suhud, rupane madhep, rupane nyawang, ati iki mung dateng Allah. Lho, engko nek wis ana kunu wis kebuka sampean pasti tidak akan mendekati bahkan memakan buah khuldi dalam hati. Enggak. Enggak nantinya itu. Karena sudah tahu. Nek rogo sik tetep bu, nggih ya. Wayah kelon ya kelon. Wayah ngurmati anak ya ngurmati anak. Wayah mergawe bapake ya mergawe dan sak piturute. Iku karena hukum duniawiyah, tetapi atimu tetap madep nyawang nang Allah yaiku urip sing nguasai sedaya niku. Paham nggih? Pun. Pun, sampean tingali tak urekno dhisik bab syahadat kanthi terperinci. Wis. Ashadu nyekseni sapa ingsun. Saya bersaksi, ingsun sapa iki? Ingsun rogo? Bukan. Iku syariati wis biyen. Ingsun sapa sing dimaksud iki? Wis, iki oleh karena proses yaiku ruh. Ruh sing endi? Ya ning atimu. Artine ingsun ruh ini kudu madhep menyang illallah. Ngoten niki. Saya bersaksi tidak ada Tuhan, la ilaha. Ya. La ilaha iku artine tidak ada Tuhan. Oleh karena sampean kali kulo kabeh iku asalnya hati kemasukan syahwatu dunia, maka syahwatu dunia dihukumi dalam hati saudara, hati saudara, roh saudara telah menuhankan, menjadikan Tuhan yang bukan Tuhan. Siapa? Syahwatu dunia. Iku bersemayam di dalam hati sehingga atimu iku duwe rasa tresno menyang sakliyane Allah. Mbuh bojo, mbuh anak, mbuh donya brana. Nek wis ana kunu mesti meleki sampean. Mesti medit. Bakhil wis mesti ngene iki. Karena dicintai sesuatu hal yang kita cintai. Lah, iki tauhite perintah nafikanlah isinya la ilaha ini. Yang nang lihat papan iki nafi. Nafi iku mengosongkan, membersihkan syahwatu dunia di dalam hatimu. Kosongno. Kosongno. Carane ya apa ngosongno? Protap kalau wingi sing kalau omong ya munajatmu lewat dikir iku untuk mengosongkan, membersihkan kotoran hati yang disebut asnam. Kita ternyata Bapak Ibu secara hakikat dihukumi masih menyembah berhala. Kita itu hati bukan rogo dulur. Berhala juga begitu secara hakikat, bukan secara syariat. Nek secara syariat ya reca, patung, salib.
Nguniku kabeh iku berhala. Cara syarek syariat. Ning cara hakikate berhala iku bukan itu. Bukan watu, bukan. Bukan reca, bukan. Lata uzza nek bahasa isyarah ning Quran jenenge lata uzza. Dadi ana patung sing berbentuk manusia iku teko watu disembah-sembah pada saat itu. Disembah-sembah. Iki Tuhan. Ngono. Iki Tuhan. Nyoto ketok. Lah. Iki bahasane wong kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan mengapa Nabiullah Ibrahim pada saat itu ceritanya kabeh patung dipedoti gulune kari sitok sing gedhe dhewe dikalungi pecok. Biar tahu pada saat itu Raja Namrud ambek yang lainnya pengikuti iku bahwasanya yo iki nek kuwi ngarane Tuhan berarti Tuhan berkuasa. Nek berdoan kuasa berarti yo sing medoti patung iki yo patung gede iki ngono. Meniku gak iso diterima pada saat itu. Iku isyarah sebetulnya Bapak Ibu. Pedhotono syahwatu dunya di dalam hatimu iku. Ngono lho. Kuwi nek wis medoti, nek wis bersihkan syahwatu dunya dalam hati, maka langkah kedua isbat. Tetapkan illallah Allah di dalam hatimu. Sehingga zikir pertama ikula la ilaha illallah. Posisi coron sirah kepala iku ngene Bu. Pas la ilaha iku tengkleng no nganan. Ibaratnya nengkleng nganan bersih no mbetek syahwatu dunya ning ati dibuak. Terus illallah kepala didelekiwa kiri dilebok nening ati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki tahap pertama. Zikir tahap pertama. Wis. Iki persaksian. Contoh ngininku. Ketika sampean kota angkat baiat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tolong ketika membaca asyhadu. Iku maksude ati sampean. Madepon nang urip sing nguasai dirimu. Yang dibeat Allah. Paham? Asyhadu ke illallah. Atimu kudu ngrasa. Konsentrasio. Rasakno. Madepo. Menyang urip. Sing nguasai dirimu, sing beat awakmu, berarti sing beat sinten Allah. Ngulangi sejarah dulu waktu ono kandungan. Iki roh lo, duduk rogo lo ya, roh. Dadi engko sampean terokno kula ketika saat membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan terus ngucap asyhadu alla ilaha illallah secara lesan, tapi atimu kudu madep menyang urip dengan rasa sing nguasai beat kuwi. Wis, iki syahadat siji. Syahadat nomor loro, syahadatain. Wa asyhadu lan nyeksani sapa ingsun an ing setuhne kelakuan. Ya. Muhammad bahwasanya Muhammad sopo. Muhammad iku makhluk. Iki sampean iku cee menyaksikan nak apa Muhammad betul-betul tahu. Atimu betul-betul tahu Muhammad sing den maksud iku endi. Wis. Nek cara syariat Muhammad iku zaman dulu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku makhluk. Ya, gak percaya? Bukaan nang ngene surat Al-Kahfi. Di situ dikatakan kul innama ana basarum mitslukum
Muhammad, ini ditegur Allah, Muhammad, katakan pada umatmu, isini mengatakan, innama ana basaru mithlukum, aku ya podo makhluke. Jenengan berarti ya makhluk. Secara hakikat sing dimaksud Muhammad, saudara. Kaget lah, Mbak. Kaget. Kayak dijojo dom, ngono ya. Duduk maksudnya panjenengan iki Muhammad al-Amin pada zaman itu. Bukan. Secara hakikat Muhammad iku makhluk, jenengan makhluk. Dohiriyah iki sing dibeat. Iku Rasulullah, bahasa Arab. Diutus Allah. Berarti jenengan kesini iku hanya rekomendasinya adalah karena diutus Allah. Di Allah di orep, berarti orep sing nguasai beat iku wujud dohire Muhammad panjenengan sing diutus orep untuk beat. Iku Rasulullah diutus Allah, dadi utusane Allah. Bangkane apa? Oh, kulo kok sanjang kemarin-kemarin panjenengan iki adalah tamu Allah. Izinkanlah saya untuk menghormati tamu-tamu Allah. Loh, gitu loh. Karena sampean bakal rawuh madep nang Allah di situ. Berarti Muhammad iku hakikate makhluk jenengan. Awas keliru lo ya. Mpun gagal paham lo sampean ya. Gagal paham kok sampean aku sampean tuduh. Ngakok-ngakok no. Jenengan iki Muhammad sing dimaksud bukan ngono lho. Makhluk iku Rasulullah, makhluk iku oleh beat sebab diutus Allah. Bapak Ibu, iki nek ditampilno cara mukasyafah, barangkali sesuk di antara jenengan ada yang mukasyafah. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Nek ditampil no kawabe kejadian iku ono tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muka syafai. Bukti ini apa? Wis contoh, sampean sholat. Sampean sholat iku aslinya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Piye? Ora ono pangeran kejaba Allah. Ora ono urip kejaba ya kuwi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya hanya hidup itulah yang bisa menterjadikan ngadek rukuk sujud lunggu. Wujude dohir ngadek rukuk sujud lunggu iku makhluk sebab diperintah urip yaiku Muhammadur Rasulullah. Understand? Oke. Okay. Iyo bahasa Inggris ngene iki. Ya iso ya gur kuwi ambe alepi yo ngono ta. Gak apa-apa. Pun jelas nggih? Wis sak durunge tak beat ada pertanyaan. Terkait masalah syahadat iki. Dadi secara hakikat syahadat iku madhepe ati menyang urip. Sing tak maksud urip ya sing duwe jeneng Allah alladzi asra bi abdika. Dialah zat urip yang memperjalankan dirimu. Berarti urip ning awakmu iku hakikate Allah. Hakikate Allah. Engko saudara nek wis tutuk sifat wahdaniyah akan lebih jelas. Akhirnya jenengan gak ngaku-ngaku yen jenengan urip. Cara syariate memang ngene, aku gesang sebab digesangi Maha Gesang yaiku Allah. Berarti ana urip loro. Ana sejatine urip, ana sing diurip uripi. Padahal jenenge Ahad gak ngono. Iku lho Pak sing dimaksud Allah iku lebih dekat daripada urat nadi. Ya iku gesang urip sing ana jenengan. Nek jenengan wis ngerti hakikati syahadat dan berlaku, maka jenengan tidak akan mengatakan ada dua hidup. Enggak.
hidup iku ahad. Mengki sifat wahdaniyah iku mengki jenengan akan lebih paham. Jadi syahadat iku persaksian, persaksian iku madhep, maksudnya madhepe ati menyang urip. Jadi tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasul iku nalecek. Maka ini kemarin ada wong sing haji ku ana sing lapor, aku ning langit roh ketok tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah muter-muter ndukure Ka'bah ngono. Lho, memang e kabeh kejadian ngono. Sampai dahar ya tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah urip sing ana kunu Muhammade Muhammad Rasulullah wujud saudara dohir iku mau sebab diperintah dahar. Lah ngono lho. Paham nggih? Wis ana sing takon masalah syahadat. Diulang lagi pas asyhadu. Nggih. Ngene. Asyhadu menghadapnya hati bukan rogo. Hati yang kami maksud roh. Di dalam hati panjenengan kan mempunyai iman atau rasa. Lah ngoten to? Wis. Itu depno menyang hidup sing nguasai dirimu. Iki sing ana loro lho ya. Ana sing madhep, ana sing diedep. Iki proses memang iki. Harus nanti ada istilah syahadat tunggal. Luar biasa nanti. Tambah cara wong syariat umpama diterangno iku ngiler-ngiler gak paham masih ngilero. Ngoten lho. Mung geleng-geleng to ora paham. Nek jenengan mengke akan paham sendiri. Ngoten lho. Asyhadu madhep sapa ingsun, nyawang sapa ingsun, maksude di dalam hati jenengan iki ada iman, ada rasa. Rasa itu kudu sampean lakukan untuk merasakan adanya hidup pada diri jenengan yang membeat. Sinten Allah toh? Mangkane asyhadu madhepe ati nang ndi? Lewat rasa. Nang ndi? Nang urip sing nguasai dirimu. Ambek meremai. Nek sampean melek misalnya kurang fokus, ambek merem. Lampune gak usah dipateni koyo sing biyen. Ya. Gak usah dipateni. Wis nek wis ana kunu ati jenengan, ati saudara itu sudah masuk ke ranah hidup yang menguasai dirimu yang membeat. Untuk selanjutnya Muhammad Rasulullah wujud dirimu itu makhluk. Olehnya saudara beat makhluk iku dirimu iku sebab diperintah Allah hidup. Bahasa Muhammad ya tak terjemah no sak strip mana kano bedani roh tadi. Ahmad iku asli nih Nabi Muhammad pada umumnya. Muhammad makhluk, Ahmad rohnya. Artinya di dalam diri saudara yang disebut roh kasebut Ahmad. Orang lain mengatakan Muhammad monggo kerso, silahkan. Oke. Iku duduk rogo sing tak cerita nomang. Nek munggah sak setrip. Cuman kudu ana proses. Ya wujud dohir saudara ini makhluk kesebut Muhammad oleh beat sebab Rasulullah itu diperintah Allah. Allah di hidup yang menguasai diri jenengan. Paham? Jadi asyhadu adalah menghadapnya hati lewat rasa, tujuannya merasakan adanya hidup, bahwasanya hidup itu sebetulnya yang memiliki nama Allah. Jelas? Paham Pak? Oke. Ada lagi? Silahkan. Ora krungu kupingku budak. Nek ana mikro. Kemarin aku sudah bilang, kasih jagrak, beli jagrak, ya. Beli jagrak. Empat atau gimana ditaruh sana gitu.
Waalaikumsalam. Sing disekno sapa? Ngoten. Dereng paham? Oke, iki aku ngomong prosesi derek. Sing nyeksekno sapa, sing den seksekno sapa? Wis, aku ngomong proses dhisik. Sing menyaksikan itu adalah ruh. Sing disaksikan adalah hidup. Ruh mang kebuntel rasa tadi, sehingga dirimu ada rasa. Makanya rasa disuruh untuk merasakan adanya hidup, bahwasanya hidup itu Allah. Secara nek diomongno syariat jenenge Allah. Berarti anak luru toh? Nanti pada waktunya tersendiri yang menyaksikan dan yang disaksikan itu dirinya sendiri. Tapi ojo dhisik. Tak proses dhisik. Kuwi adang sego iku gak ujug-ujug dadi sego. Ya, ana prosese. Nek gak ngono aku dikeplak mui. Paham nggih? Oke. Nanti step by step nanti nek sampean takok aslinipun nggih. Sing disekno sapa? Sing menyaksikan sapa? Ya dirinya sendiri. Iku nek wis tekan makrifat mengke. Iki syahadat hakikat, nggih. Engko nuju nang makrifat. Ketemune makrifat, engko nek wis laku. Aku tak bimbing sik-sik pemula-pemula iki, engko cekak dilokne wong. Harus melalui proses. Nek katak lewat no proses, tak majedup no, tak lewat no majedup, mulih langsung gendeng kabeh. Karena kita itu, karena Jaya Baru memakai sistem wasilun, harus proses. Karena dengan proses inilah Bapak Ibu, masyarakat golongan awam, golongan am, umum bisa menerima. Kesusu langsung protes, gak kesusu langsung ngilok-ngilok no, sampai enggak wogaman. Sehingga tak dudun no. Amane ajaran iki mulai tahun 2000 sampai 2018 gak diotek ambek lembaga-lembaga yang lain yang mengatasnamakan Islam MUI di sini, karena saya memakai sistem wasilun. Jadi tak ulangi lagi, yang menyaksikan itu ruh ingsun hamba, paham nggih? Yang disaksikan adalah hidup ya Allah itu. Saged dipaham? Sik musyrik dhisik gak apa-apa. Iki jane nek sik ana loro sik klebu musyrik sian. Tapi iki proses gak apa-apa kita liwati. Bagi pemula, tapi sing wis-wis. Jadi tidak menutup kemungkinan panjenengan sing tahun-tahun dulu itu sudah baiat, sudah melakukan, wis paham, terus teko kene lah ngoten ya. Oke. Lah tahapan sing koyo ngene iki, proses sing koyo ngene kanggo panjenengan wis ana ndukur ana kunu, iku wis gak kanggo. Iki kanggo sing pemula. Saged dipaham nggih? Nggih. Ada lagi. Oke, ayo Kang, mikir Kang, paringke Kang. Enak iki apa jenenge takone dhisik engko penjelasane keri. Engko mari penjelasan langsung tak tinggal wis gak tak buka takon maneh. Ayo. Diunggahke. Ana pitekane ngono. Pentile niki lho, Pak. Semeram mboten pentile. Gak eruh ngeruh pendili bojone dhewe ae. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan terkait bab masalah roh iku langsung munggu hakikat, aku gak jelasno cara torikoi. Ya. Engko tak bahasno cara torikoi, misalkan ya, misalkan. Mohon maaf, berarti aku mudun nang torikoh, insya Allah gede enggak sampai mesti bingung. Mesti bingung. Padahal di situ ono idofi, ya toh, ono jisim dan lain sebagainya. Yang kesemuanya saya ahadiahkan jadi satu. Jadi semuanya nek bahasa tak preteli kabeh papat iku. Dadi sito. Intinya nanti antara nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah, fitrah. Ngoten. Paham? Bahasa lain sampean mang jasmani, idofi dan lain sebagainya iku dadi siji ta'arano ruh. Ruh sing diki. Nek bahasa Quran mengatakan ikulah rauhil kudus. Bahasa syariat rauhil kudus iku malaikat Jibril. Jadi nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah iki disucikan. Jeret, lho ngaten maksud kula. Jadi kula mboten mereteli satu persatu yang di dalam torikoh iku dijelasno roh-roh-roh iki ndak. Tujuan apa? Tujuan sampean iku cekne ora bingung. Paham? Dadi sing tak syahadatkan, sing tak beat nek dipretel yo petang roh mang, ngono lho. Tetapi aku gak berbunyi tak preteli ndak, langsung tak berbunyi ruh. Ya iki nek tak genahno jeneng rauhil kudus. Paham nggih? Nggih, ada lagi. Pentile ana nisor kang niku. Nek wis murup bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun murup, anu ni pun murup. Si, saman banting nang kuno pei, kuno pei kene. Lo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nji. Oke, memang awal proses disebut ruh, iku bersyahadah kepada Allah. Nanti, iki kan syahadata ini toh, syahadata ini secara hakikat berarti si onok loro. Nanti ada syahadat tunggal, artinya ketika saat sampean proses untuk menafikan, membersihkan kotoran hati, makhluk di dalam hati sampean akan bertemu terhadap Allah. Ketika saat detik-detik bertemu terhadap Allah, dikatakan bertemu Allah dalam kurung ma'rifat atau wusul, disitulah syahadat yang sebenarnya akan bisa Anda temukan. Itu yang namanya syahadat tunggal. Itulah Bapak Ibu sing kula maksud, sing nyawang lan den sawang itu dirinya sendiri. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ka ono sing nyawang, ka ono sing den sawang aran, ka ono mata sing kanggunya nyawang aran opo. Ya itulah ahad nantinya ya. Jadi itu akan terjadi di dalam hatimu ketika saat proses munajat untuk menuju dan bertemu Allah iku berlangsung sampai
dengan titik akhir. Nek sik dalam perjalanan dereng, sebab perjalanan iki sik butuh proses, butuh sepeda, butuh sakliyane sampean sik butuh kabeh. Dadi sik ana kalimah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau namanya ahad, tunggal, itu tidak ada yang lainnya. Bukan satu, tapi tunggal ahad itu tidak ada yang lainnya. Nggih, ada lagi? Sampun? Bon. Sampean kok jelas takon. Niku wasilahe mutabaroh tekan Rasulullah iku yok nopo? Nek tak waca kabeh ya, sitok-sitok, tutuk subuh gelemah. Jadi gak usah tak waca sitok-sitok. Jadi tak ringkes ae dadi siji. Ngono iku ya padha ae. Padha mek kirim donga ngono Pak ya. Kirim donga. Wong 10 ambek wong siji padha. Nek wong siji khususon ila ruhi sapa jenenge? Wis. Khususon ila ruhi maneh sapa jeneng sampai 10 berarti 10 Fatihah. Ambek wong 10 didadekno siji khususon ila arwah diwaca sitok loro Fatihah pisan padha ae. Paham? Tapi sitok sing gak oleh sampean takon. Sitok gak oleh takon nang aku sampak kulo mati ojo takoni. Nopo? Wis seru. Tereng. Ditutuh no? Ya. Ojo takok situk tok perkara nang terkait masalah diri saya. Nek takok liyani gak popo. Sampak kui takok Gus buju sampean piro jumlahi gak popo takok. Anak sampean piro dan tapi sitok ning dunyo iki ojo takok nang aku. Opo niku pun semerap dereng ya wis. Engko ae nek sampean nyeplos baru tak dudune, nek gak nyeplos gak tak dudune. Sampun sing rokokan sampean dele dhisik pateni dhisik. Ayo beat bersama nanti tirukan saya ngoten nggih. Kita wasilah-wasilah dulu cara bahasa mutabarohnya sambung-sambung ngasih tekan telas ngoten. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'in as-salihin al-arifin khususan ila jami' arsyadati wa masyayihi ila muntahum fi sitlilati ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayulillahi lana walahumul fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa awlatina wa dzurriyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i arwah fi hadil majlis wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Terangkan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa antubu ilaih. Astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa antubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Beat iku minangka rante ne montor sing pedhot terus disambung maneh. Tali ne roh nang Allah sempat putus. Putuse karena syahwatu dunya. Ini ditaleni lagi, disambung lagi, walaupun waktu nyambung tadi ada yang kurang rapat. Jangan khawatir, ini nanti akan kita rapeti bersama. Walaupun yang di belakang trek ganden itu enggak ada mesinnya, berhubung yang namanya rantainya tidak putus, manakala yang ada mesinnya berangkat ke Jakarta, pasti yang di belakang sampai ke Jakarta juga. Apa talinya ruh pada Allah bil urwatil wuthqa. Taline roh nang Allah itu adalah syahadat. Kalau ini sudah kita sambung lagi, sekarang pertanyaannya, jagalah rantai itu jangan putus lagi. Bagaimana caranya? Ada empat laku yang harus saudara lakukan. Sing membawa pulpen tul kertas silahkan menulis. Yang tidak membawa cukup tak tulisin ing atimu, engkuk setelahnya kau baca tiap hari. Bapak Ibu, hakikate sampean kalih kula niki kafir. Monggo Allah sebelum menjalankan ini, hakikate roh iki sampean ambek aku iki kufur. Buktine roh iki bendino madhep syahwat. Bendino ati iki madhep syahwat. Padahal satu sisi tidak kita sadari, suatu saat roh ini dipanggil Allah. Idza jaa ajaluhum
tatkalane teko yang namanya ajal itu enggak bisa diundur, enggak bisa dijoke. Kemana roh ini akan kembali? Jikalau sebelumnya itu sudah, jikalau sebelumnya ini belum kau ketahui jalan menuju Allah, mana Allah, tempatnya di mana, belum kau ketahui, kemana kau akan kembali? Makanya mengapa Allah itu mengumpulkan dua kumpulan, antara ahli rahmat dengan ahli azab, antara jannah dengan nar, bahasa syariat, ya di situ nanti. Di situ. Makanya tolong sekali lagi, kalau sudah saya buka kuncinya ini, syahadat ini, udahlah repoto yo opo panjenengan, susah koyo opo saudara, sugih melarato koyo opo saudara. Jangan pernah kau lupakan bahwasanya hatimu ada kewajiban senantiasa bersaksi terhadap Allah, menghadap terhadap Allah, biar rantai tali ruh terhadap Allah itu tidak terputus. Bapak Ibu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Fikirkan itu terhadap dirimu sendiri dulu. Ketika saat itu sudah masuk di dalam hatimu dan kau lakukan dan kau buka kunci itu untuk bertemu Allah, pasti dalam hatimu akan memikirkan bagaimana anak istrimu. Itu pasti. Jangan dikira ketika saat kita itu bahagia di dunia antara suami dan istri, besok di akhirat bisa ketemu. Tak akan. Manakala beda iman, manakala satu buta, satu tidak buta. Enggak bisa. Allah sudah jelaskan ini di dalam ayat. Orang-orang mukmin itu tidak akan pernah menerima kunjungan orang kafir. Orang kafir juga begitu, tidak akan pernah bisa mengunjungi orang mukmin. Orang mukmin hanya berkunjung terhadap sesama mukmin. Ini bahasa syariat, tetapi bahasa hakikat. Rasulullah sampun sudah memberikan sanepan kinayah, sindiran bahwasanya akhul muslim wal muslim, muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Ya di sini. Kalau sudah satu iman, kalau sudah satu keyakinan, apa yang harus diperdebatkan? Tidak ada. Karena sudah satu poros, satu iman, tidak ada perbedaan. Inilah yang dimaksud besok akhir zaman umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 finnar, yang satu fil jannah. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ya Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti jejak-jejakku. Bagaimana jejaknya Rasulullah? Sallu kama ra'aitumu usalli, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Bagaimana lakunya Rasulullah? Lakunya Rasulullah Muhammad adalah zahir menjadi batin, syariat menjadi hakikat. Istilah bahasa lain, syariat bernuansa hakikat. Ini yang tidak pernah dikupas di tengah-tengah umat. Contoh satu saja.
Orang syariat selalu berbicara tentang sholat. Oke. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Apakah sama dengan sholatnya sebuah iman? Sebuah apa imannya kita yang ada di Nurul Iman? Umat ini tidak sama. Letak ketidaksamaannya adalah kita sebagai umat yang duduk di Nurul Iman, di makom muhadharah, sholati cuman jengkang jengking, roboh gedang alias olahraga, hatinya itu lari dari Allah. Tapi Rasulullah, wakumu lillahi qanitin ay khashi'in, hatinya hanya condong terpaut terhadap Allah. Kama sholaita ala sidina Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim hanifah, condong terhadap Allah. Makanya jangan kesusu ngaku-ngaku umat Muhammad apabila kita tidak berlaku hakikat. Bapak Ibu, ini waktunya memang yang harus sudah dijelaskan di tengah umat, supaya umat itu di bawah gak tukaran, biar gak tengkar. Mengapa kita sebagai umat di bawah ini kok ya bertengkar terus, khilaf terus? Karena satu, tidak memiliki guru akhirat. Dua, syariatnya tidak sama dengan syariat Rasulullah. Syariat Rasulullah itu menjadi hakikat, bukan syariat menjadi syariat. Syariat menjadi hakikat. Syariat yang bagaimana yang menjadi hakikat nanti akan kami jelaskan di dalam 4 tahap. Bapak Ibu, sudah cukup sampai di sini. Kelakuan hati kita pada Allah yang senantiasa dolim, sudah cukup. Cukup sampai di sini. Keingkaran hati kita terhadap Allah. Tiap saat dan waktu kita telah menghujat Allah tapi tidak terasa. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Sebetulnya kita itu ngomong iman pada Allah itu hanya di lesan, padahal hati itu kita tidak, tapi kita tidak terasa. Di mana kita tiap saat, tiap hari, ketika saat takdir yang tidak enak datang, selalu protes pada Allah. Bentuk protes kita, hati kita selalu marah-marah, hati kita selalu tidak terima dengan apa pemberian Allah. Padahal semua Allah memberikan, baik fakir, kaya, enak, gak enak, semata-mata itu hanyalah ujian. Tidak perlu kita hindari, tapi harus namanya ujian, harus kita garap biar lulus, kita lewati, tidak kita hindari, kita lewati. Dikatakan lulus manakala hati ini asyhadu bisa sampai ke ilallah. Bapak Ibu, sudah cukup. Sampai di sini kita selalu ingkar pada Allah. Untuk ke depan kita belajar terus dan terus bagaimana memaksimalkan ketaatan kita terhadap Allah melalui sistem wasilun ini dengan kunci asyhadu ke illallah. Ini nanti akan bisa merubah kehidupan hati sampean manakala di dunia ini menghadapi situasi apapun. Udah, apa 4 hal yang harus kita lakukan? Setelah baiat, saudara berkewajiban melakukan 4 hal lebih wajib daripada wajibnya kita di syariat. Apa? Pertama,
tulis. Anda harus melakukan zuhud atau munajat atau khulwat atau topo meditasi apalagi suluk semedi secara umum ya, secara umum tak tulis gini. Satu, zuhud umum. Apa sih zuhud itu? Apa sih khulwat munajat? Zuhud adalah upaya proses pembersihan kotoran hati, yaitu syahwatu dunia. Ini definisi zuhud. Hati ngedoi, apa ngedoi kure? Menjauhi buah khuldi. Cara wong macul, ojo macul sawai tonggo. Nah iku mah ngomong. Zuhud adalah proses pembersihan kotoran hati. Sing dimaksud umum secara fisik, nek zuhud kan ati, mang ya. Ati ngedoi utawa ngersiki kotorane ati. Ati ngedoi sakliyane Allah. Ati ngedoi buah khuldi. Sekarang umum iki dohir fisik. Sing dimaksud umum fisik panjenengan itu bercampur dengan makhluk. Nek mang ati juhud iku ninggalno keramaian utawa ninggalno makhluk atau bersuci dari kotoran hati. Umum sing dimaksud umum dohir iki gembul bojo, anak, dunya brana, laku dohiriyah kabeh, iku umum. Bagaimana caranya zuhud secara umum? Iku ngene, Pak. Ini tidak terlepas dari syahadat. Asyhadu ke illallah, tidak terlepas. Cuman di sini ada tahapan bagi pemula. Si tak tulis ning nisor, tak geret. Aduh. Nisor ya. Apa ritual yang dilakukan yang dibaca ketika zuhud umum? Sampean kudu rituale zikir. Zikire bagaimana? Tahapan pertama, maaf ya, kemarin sudah saya terangkan, cuman tak tulis saya. Pertama zikir jahri. Iki ngucap la ilaha illallah. Mosok kang kula ambek ulek-ulek utawa kula ambek macul la ilaha illallah la ilaha ngene mboten gak usah. Sing nomor pertama tahapan siji gak usah, ikingku ana zuhud khusus mawon. Nek dohir iku berinteraksi dengan makhluk, zikir nomor siji gak usah. Engko nek zikir siji sampean lakoni, sampean diguyu-guyu wong ya. Mosok sing nyekel cetok ambek la ilaha illallah la. Yo gak apa-apa jane sampe nek gelem. Tapi ngerti yo sampean kok mesti dilani wong gendeng. Ya nek gak mangkel gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi nek ati sampean gendeng, cetok sampean nuncalno dadi gawe proses masalah tambah melebar. Nggih mboten? Iki jelas. Wis, cukup dikir nomor loro mawon. Sing sampean kecoki. Nomor 2. Dikir sir
Siri. Siri iki mlebu metu nafas ngucap hu Allah. Mlebu hu metu Allah. Anu Gus angel kula tak wale ae mlebu Allah metu hu. Monggo sakersa sampean. Terus takon Gus mlebu dhisik apa metu? Metu dhisik. Wah iki gak iso jawab. Terserah sampean. Ana sing ngeten, metu Allah mlebu urip. Gak apa-apa, terserah. Pokok iki unekno ning jero ati, ojo ning lisan. Wong liya gak bakal ro. Nyekel cetok ya ngono. Mlebu hu, metu Allah. Gak apa-apa. Ibu iki ulek-ulek ning pawon. Ning atine ngucap hu Allah. Gus kula ning hu Allah iki bingung. Allah Allah tok yen apa? Gak apa-apa, terserah. Ana sing sobo nang kafe Gus iki gak iso aku nek ngomong Allah Allah nang ngene kafe ae. Nang ngarepe pur. Ngucapmu ya apa? Mlebu pen metu til. Gak apa-apa. Terserah. Pokoke maksude engko sing nomor telu dikir nomor telu kudu kok lebokno pisan berarti ur urip ngene lho. Gak apa-apa. Engko nek diprotes misale ulama hakikat utawa ahli tahqiq gak oleh ngono iku. Ngomong aku sing ngongkon. Pokoke nek sampean jujur lho. Artinya jujur gampang sampean iku ngomong pentil. Ning ati lho ya, gak nang lisan. Ning ati mlebu pen metu del pen del pen del silakan lho apa ose tak genek ngene tak luasno sebab sampean iku nek wis mlebu hakikat iku mboten dangkal apa maneh engko nek wis tutup bab sifat wahdaniyah luar biasa sampean ternyata apa wae jeneng-jeneng ning jopo jeneng sendok jeneng salon jeneng papan jeneng apa padha ambek jeneng Allah. Engko sik. Saiki sik bingung sampean. Engko sik mergae semua ada tahapannya. Ngaten nggih? Wis, iki ritual sing kudu sampean lakoni. Terus dzikir nomor telu. Ini wis tak jelasno ya, Wan. Iki disebut Sirrul Asrar. Ana mengatakan sirun visirin terserah maksude jerone ati ku ana ati maneh sing disebut rasa prosesiku ngene lho dulur iki jane stripe munggah iki gak apa-apa iki nek ngelu ngomong nggih hati maksude hati adalah roh. Sak jelone ruh iku ada rasa. Maksudnya rasa adalah iman. Sak jero iman itu, sak jero rasa itu ada cahaya. Iki prosesing kok sampean. Maksudnya cahaya adalah makrifat Allah. Sak jero ini cahaya itu ada hidup. Maksudnya hidup tanpa nama. Tanpa nama. Iki proses solo sampean dugi makrifat Allah wonten mriki kok. Roh berjalan. Sak njene roh ana rasa. Ya iku kang sesebut Sirrul Asrar. Iki ana telung tahap. Mohon maaf. Tahap pertama su'arul basiroh wingi langsungnya tak tulis rasa. Tahap kedua ainul basiroh adalah melihat. Tahap ketiga adalah hakul basiroh atau menyatakan. Iki proses-proses sampean kok.
menyatakan ingku sampean ku nek wis ana kene. Ana kene makrifat Allah. Lho, nek wis ana kene iki ku akhir dengan sendirinya hatimu dibawa oleh Allah Sidratul Muntaha nang Mustawa. Zikir nomor 4 yang disebut fana udzikri. Maksudnya fana udzikri iku kuwi wis gak ngaku-ngaku zikir. Kuwi ya wis gak ngaku-ngaku sing ngaji, wis gak ngaku-ngaku sing nyawang, wis gak ngaku-ngaku sing ngrungu apapun. Ya iki jenenge tajali mutlak di dalam hatimu hanya berkibar ingsun Allah. Jelas? Kapan niku? Ya wis ngono to ambek urip sing ana awakmu. Sing memproses dan memperlakukan. Iki rituale. Jadi ketika saat sampean gembul bojo anak dunya brono selama 40 hari ke depan dimulai pada malam hari ini detik ini, atimu kudu zikir. Zikir umum ya, umum iki jod umum. Zikir 2 nang 3. 2, 3. 2, 3. Iku ungkalan terus. Napas melebu. Hu, metu Allah. Atau diwale Allah. Melebu, hu, Allah. Dan lain sebagainya, terserah. Melebu, pen, terserah. Tapi yang ketiga, rasa itu harus berjalan juga. Hatimu, imanmu harus masuk di dalam nafas. Pedu ono urip sing ngelebok no lan sing ngetok no na nafas. Sebab Allah jelas ono kunu. Yo iku sing tak maksud latifah rebaniyah. Iki ning awak sampean. Jobone awak sampean. Apa tak bojo anak dunya brono, apa tak godhong obah mlebu ning alami Allah ning kunu. Nek dohire godhong obah, tapi hik jero. Hik jopo jero kiwa tengen ana wujude Allah. Ya urip iku. Paham nggih? Wis sak mampune sampean bahasa syariat menungso, tetapi iki sampean iki mlakune sing lakono Gusti Allah. Duduk sampean sing iso mlaku dhewe rasa iku endak. Rasa iku sing lakono ya urip kuwi mau. Wis iki sak mampu jenengan, sebab nanti suatu saat sampean iku kebegal. Kebegal bojo anak dunya brono opo ae kebegal. Tetapi ingat, aku gak disik kerso. Aku gak disik kerso. Sing mesti Allah sampun dawuh, aku tidak akan ridho terhadap calon kekasihku, bahkan kekasihku apabila dia terlalu lama di dalam syahwatut dunia, akan aku tarik. Nah, nanti tadi nggo. Akan aku tarik. Dintas, mana lho Pak? Iku janji Allah. Calon, bahkan iku adalah kekasihnya. Lho di sini nanti. Mangkane sampean setiap napas mlebu metu bareng ono ambek zikir nomor 2 dan nomor 3. Iki juhud umum. 1. Balik munggah maneh. Seret. Nomor 2. Anda harus melakukan juhud khusus. Apa yang dimaksud khusus? Fisik sampean iku ojo gembul bojo, ojo gembul anak, ojo gembul dunya brono. Kapan waktu nih? Terserah. Bengi? Monggo. Awan? Monggo. Dibuka di dalam surat Al-Insan ayat
23 sampai 31. Iki Allah langsung memberikan ajaran khusus terhadap Muhammad terkait juhud umum ambek juhud khusus. Allah mengatakan terhadap Muhammad, wadhkur zikiro siro Muhammad, ngucapo siro Muhammad, wadhkur isma rabbika, bacalah Muhammad senantiasa zikiro Muhammad kelawan nama Allah. Bukrata wa asila, esok awan sore terus zikiro Muhammad ring kesing gunung zikiro. Iki nek bahasa syariat yo awan sing dimaksud yo awan ngene iki. Awan esok sore. Iki maksudnya bahasa syariat. Lah bahasa hakikat umum iku sampean iki gak ndelok waktu. Sebab kerjamu kadang sip beng, bengi, sip awan, ya apa niku? Ayatnya ditulisnya, wa minal laili fasjud lahu fasabihu. Tengah wengi, kuwi tundukno atimu nang Allah, fasjud, bahasa syariat, sujuto, tahajuto. Fasabihu, dan bebersihkanlah hatimu dari kotoran-kotoran hati mau. Surat Al-Insan dibuka tadi ya, ayat 23 sampai selesai. Iki Allah memberikan ajaran langsung terhadap Muhammad terkait laku loro niki, baik juhud umum dan juhud khusus. Juhud khusus bagi panjenengan yang kena sip malam berarti khususnya awan. Artinya ini dikatakan khusus rogomu iku gak gembul bojo, gak gembul anak, penggawean yo gak, kabeh gak ditinggalno logo ijen ning kamar dewi. Jikalau luwih kereng maneh ya, luwih kereng maneh gawe yo kamar utawa gawe yo tempat khusus ojo dileboni kecuali kok nggo zuhud. Kuwi nek kepingin kumpul ambek bojomu aja ikunu. Paham? Kepingin mangan aja ning kunu. Khusus tempat iku gaen zuhud. Sak meter musuh setengah meter. Ngono gak apa-apa. Oh, tanahku iku ombo, Kang. Ya wis gak apa-apa, gawen sak musala. Ora apa-apa. Terserah. Nek sing waminal laili fasjud lahu fasabihu, sing ketepatan ketemu bengi khususe sampean salat-salat sunah dulu. Iki nek cara mlaku sak syariate. Terus wasilah dulu. Wasilah nang sapa terserah, tapi aku pesen situk aja kok tinggalno. Wong tuamu, marotuamu, gurumu, kemudian siapapun selanjutnya. Wis iku. Wis terserah anak bojo lan sak piturute monggo kersa. Habis itu langsung duduk tahiyat awal. Kula tahiyat awal niku anu Kang, sikil kula niku lho linu. Kene asam aurat. Kula sagete sembojong. Wis nek ngene iki ya gak kena dipaksa. Monggo. Pegel ambek longgo sembojong ambek sujud. Rituale wirite sing diwaca tetep zikir loro nang telu. Tapi iki sing perlu sampean ingat, sing zuhud khusus aku pesen. Sekali lagi aku pesen dan iki sampean titeni. Ketika saat saudara melakukan zuhud khusus, kebanyakan
saudara iku dilebokno Allah ning makom mukasyafah. Contoh, wis tak kasih gambaran. Engko sampean diteni, engko cek gak bingung sampean. Engko ana kono ketemu Nabi Khidir sampean bingung. Ketemu Nabi Muhammad bingung. Ketemu malaikat bingung. Ketemu macam-macam bingung. Wis, iki katakanlah roh ya. Roh melakukan zuhud uta suluk menuju datang Allah ketemu. Wis, suluk. Di tengah-tengah sini nanti ya, iku sampean bisa jadi kebanyakan dilebokno Allah, dijalankan Allah ning makom mukasyafah. Mukasyafah. Apa makom mukasyafah iku? Makom di mana ati roh sampean iki hijabe dibuka terkait gaib makhluk sehingga bisa bertemu asli nih Rasulullah Muhammad al-Amin zaman dulu walaupun sampe ini gak tau ketemu. Ketemu wong tua sing wis sumareh, sing wis sedo. Ketemu para nabi, ketemu para rasul, kekasih Allah, bahkan malaikat jin iblis. Bisa jadi. Ketemulah sampean Syekh Abdul Qadir Jilani, bisa jadi. Ketemulah surga dan neraka, bisa jadi. Ketemulah sampai ning Lauhil Mahfud, bisa jadi. Akhirnya dibuka no pintu takdir, catatan-catatan yang akan terjadi, bisa jadi. Ingat, manakala di antara saudara menemukan hal itu, ingat pesanku, kamu masih ning tutuk krian tuku kopi pangku. Bisa. Berarti tujuanmu belum sampai. Walaupun di situ saudara akan diberikan Allah pengertian, tahu sebelum hal yang akan terjadi. Bisa jadi. Engko kasab maknawi apa kasab suari? Kari delok. Nah, terus bagaimana untuk mensiasati biar temriku tidak terbuai kang? Hanya satu yang jitu. Langsung saja trapno asyhadu ke illallah. Aja ditelok makhluke lho, Pak. Bidodari, kok ni wong sakmene iki kae nek gak kepincut ambek bidodari ketokan manukku. Lho iya, lho temenan. Wis tak ketok mergake ket biyen wisan. Kok gak eruh sampean mergake. Wis tak ketok tahun 2000 piro? 2005, 45. 2005. Heeh. Ya iko, jarene wong kene ngarani aku gendeng ngono. Entek wisan ngono lho. Nek gak percaya ketoken manukku. Ya sampean gak iso ngethok wong gak ono. Lho ngoten, ngoten. Bapak Ibu, gini. Jadi ning kono deloken Allah uripe. Aja didelok makhluke. Nek sampean delok makhluke nyun sewu. Mesti Anda akan kepencut. Itu pasti, Pak. Sampean goleki mas-masan, ala mas-masan kene pirang karat. Pirang karat ning dunya iki? 27. Sing paling ampi pirang karat? 24. Lah ana sing 32 barang lho. Intine ning kono aku pesen siji ojo sampah kepincut. Loro ojo wedi. Manakala sampean iku diparani genderuwo. Niku kang sing wedi ojo. La khaufun alaihim malahum ya. Sebetulnya iku adalah sifatmu. Paham? Sifatmu yang dikeluarkan Allah. Ingat zaman Rasulullah ketika Mi'raj ditemokno para nabi, para rasul dan sebagainya. Dijak ngomong, dijak melakukan surga, ditutuno
ganjaran nang neraka dijon siksa. Lho, kabeh iku makhluk dulur. Perjalamu dulur selesai. Si ana mukasafa. Dene engko sampean didadekno Allah dukun nambani kun fayakun. Ya wis, lakonono tapi ojo terbuai. Ojo nggih sampean ojo sampak ning kono ngaku-ngaku. Sampean gak iso ngaku-ngaku nek lamuno sampean wis tutuk makrifat nang Gusti Allah. Tutukno dhisik. Aku cuman ngekei rambu-rambu barangkali di antara jenengan terjadi seperti itu ben gak kaget. Paham nggih? Wis. Yang nomor tiga adalah puasa. Puasa, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas dirimu berpuasa seperti halnya orang-orang sebelummu. Sing tujuane la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Puasa sing yo nopo maksude niki? Terlepas dari puasa Ramadan, terlepas ya iki ya. Terlepas dari puasa Ramadan, sampean kudu puasa weton. Weton. Wong sakmene kae duwe weton dhewe-dhewe. Kelahiran lho, Bu. Duduk hari duduk tahun kelahiran. Apa jenenge apa? Ya weton. Cara orang luar Jawa namanya apa? Neptu. Neptu, bos mbuh Neptu iku ya apa? Mboten. Pokoke gini, kuwi umpama Senin, Senin pon. Misale berarti pas Senin pon kuwi poso sedina mutih. Mutih. Maksude mutih tinggalan panganan-panganan, tinggalkanlah makanan-makanan yang sifate iku ngepenakno sampean. Contoh. Contoh ya. Cara sampean iki mau makan nasi misalkan gak usah sampean kasih iwak-iwakan, ojo. Wis dohono lah sing sifate ngepenak-ngepenakno iku dohono. Cukup satu hari. Waktune padha ambek Ramadan ini iki. Ya ana Bu, ana sahur, ana buka. Buka sampean iki nyun sewu detik-detik oleh mangan sak liyane mutih manjingi salat Isya. Maghrib buka tapi putih. Tapi kok gak oleh ngombe kopi sampai tekan isak baru ngopi dulu. Ngopi gak popo. Ngoten lho ya. Iku sampai sampean kali kula posone iku 1 bulan 36 hari ya. Satu kali sampai seumur hidupmu. Nek pas Ramadan ya apa tibane? Pas Ramadan misalnya iki engko sing jenenge nyandak nyangking. Cara syariati tetep koyo Ramadan mangane iku mang sampean kudu mutih. Ngono lho, paham nggih? Wis. Iki poso yang pertama. Poso yang kedua. Wah, iki aku sesuai perintah mawon. Makanan dan minuman yang diharamkan tinggalan. Sebab panganan dan minuman apabila dimakan akan menghasilkan darah. Darah itu akan mengalir pada seluruh tubuh, ke jantung, ke hati dan sebagainya. Manakala makanan haram yang dimakan, susah hati untuk berzikir pada Allah.
Paham nggih? Iku syariate. Hakikate poso iki dari bolongan songo. Ya, iki syariate iki mau. Hakikate poso iki bolongan songo iku kudu kok jaga. Apa songo? Mripat loro, nyawang perkara, nyawang makhluk. Kuping loro, krungu suara. Irung loro, ambu entut. Ambu apa ae? Cangkem. Berarti 6 7. Cangkem iki mengucap, cangkem ini merasakan makanan dan lain sebagainya. Bolongan ngarep, bolongan buri, jenenge ngarep buri. Iku digawe pintu nafsu mlebu nang ati, supaya ati lali nang Allah. Jogonen sak mampu. Carane jogo lewat dikir nomor loro nang telu manglu, paham? Wis. Contoh, sampai nih ketok opo ning ngarepmu, opo gantrung uto lamuk miber, ojo dohir meripat iki nyawang lamui, atimu nyawango Allah Allahi. Nek sampean gejok yono kini, nafsu tidak ada celah untuk masuk di dalam hatimu, paham? Iki ngeniki isok selalu manakala zuhud umum lan zuhud khusus iku terkondisi. Karena jikalau zuhud umum dan khusus terkondisi, Allah iki janji, aku akan mengutus utusaku yang berupa, yang disebut warid, di dalam hatinya seorang hamba yang seperti itu. Warid itu akan mencegah dan mengusir dan mencegah penjajahnya hati yang disebut nafsu. Paham? Iki. Terus sing nomor papat. Nah, iki. Iki laku sing nomor papat. Nomor papat. Iki laku ni Rasulullah. Jadikanlah syariat dadi hakikat. Jadikanlah dunia jadi akhirat. Arep piye? Tak jelasno. Sing dimaksud syariat secara fisik dohiriyah laku sembarang kalir. Ngerti sembarang kalir? Apa saja tanpa kecuali. Jadikanlah laku syariatiku jadi hakikat. Dikatakan jadi hakikat manakala dalam hatimu itu tidak merasa makhluknya yang melakukan. Hatimu selalu muncul Allahnya, hidup itu yang melakukan. Di dalam laku syariat onok luru, ilok ambek gailok, onok larangan, onok perintah. Manakala iku terjadi terhadap dirimu, kuwi ojo ngaku. Di belakang anda tidak ngaku-ngaku, secara otomatis muncul dalam hatimu Allah yang melakukan. Akhirnya kok sifat jaisi mudun ning kunu. Paham nggih? Ini dunia jadi akhirat. Artinya fisik awakmu nang dunya, rohmu wis ana akhirat. Nek kuwi tekan ana kene, aku gak ndisiki kersa, aku gak apa? Gak ngomong insyaallah secara syariat manakala matimu sesuk mesti husnul khotimah. Orang su'ul khotimah mesti husnul khotimah, bagus, mesti bagus, gak kadek gak bagus. Gak ngomong insya Allah aku, ini ngomong insya Allah prosesnya ono syariat.
prosesnya ono syariat. Maka ono istilah matiku ono golongan mati syahid dunia, mati syahid akhirat, ono mati syahid dunia lan akhirat. Nah di sini syahid iku kain dunia iku gak ngerepot no wong ngono lho. Makane sesuk nek mati ono kamar dhewe kancing ngono wis gak repot. Iku syahid dunia. Pertanyaannya syahid akhirat apa gak? Nek gak iso atimu langkung rumiyin terlebih dahulu ke Allah dalam kemakrifatan, gak bisa awakmu syahid akhirat. Walaupun kau perang secara syariat membela negara, membela hubul waton, membela agama. Karena syariat perang supaya mati syahid langsung mlebu surga, berarti perangnya karena surga. Surga itu termasuk makhluk. Makhluk berarti isine la ilaha illallah. Lho ngono lho. Oh berarti isine la ilaha durung bersih. Nek durung bersih gak oleh mlebu masjid. Paham? Nek gak percaya mlebu masjid sandalono. Nek gak dikamplengi takmir ramen kok. Sarate nek mlebu masjid sandal kudu dilepas, perkara sing najis kudu dilepas disi. Paham ge maksudku? Di situ. Wis iki laku papat. Siji zuhud umum, loro zuhud khusus, telu sampean iki kudu puasa. Puasa sing tak maksud poso weton, sing tak maksud poso weton, sing tak maksud poso nomor loro sampean iki dohono. Mulai detik ini perkara sing diharamno lan sing di ya diharamno umbenan utawa panganan aja disentuh. Terus sing dimaksud poso secara hakikat di sini bolongan songo jogonen iku sebagai pintu oleh nafsu masuk di dalam hatimu. Carane menjogo kumandangno terus dikir luru nang telu. Sing terakhir laku wa dohir dadi batin, laku wa dunyo dadi akhirat, laku wa syariat dadi hakikat. Oke, itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ono pitakon jelasi. Umpama kula lali yo napa? Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Masalahe awan kula niki pegel bengi wis mari sak turu eling-eling kok ning ati duwe karep mari jam 12 tak tangi. Lah kok keturun sampah? Para yo napa niku? Mboten baleni maneh ha. Nek pancen sampean iku gak sengaja oleh lali, mohon maaf, gak kau sengaja, ini bukan termasuk pelanggar. Tapi nek dengan sengaja sampean lalai, melalaikan dengan sampean sengaja sampean ingkar, iki yang dikategorikan sampean iki jadi orang yang ingkar kepada Allah. Poso masih tek sak wakul jam songo awan, nek lali hukumi boten apa? Napa? Muga-muga sisi minjing iku sampean lali, lho ngene lho. Lho, iku rejeki lho ngoten niku. Kak popo. Boso kari sak puluhan senajano kok ya eling. Kari mpale, manrek terus no. Iki sing dadekno batal. Oke. Terus kula niki sering aras-arasen nek jod khusus. Amre gak aras-arasen ngantukan, amre gak ngantuk ya apa? Mohon maaf. Ketika saat Sayyidina Abu Bakar iku sare iku nyuwun dateng garwanipun, aku nek turu tolong pinggirku kek ono talam. Ngerti talam? Wadah gede, terus wadah iku dikon ngiseni banyu. Ketika saat ngelilir langsung nyandak banyu diteplokno nanggone ndase nanggone raine akhire melek. Ngene Bu, nek sampean iku mangantukan, sampean wiritono nek nyukur jeding. Ketika sampean iki mangantuk, langsung silemo. Engko lak gak dadi ngantuk. Nek gak purun, ya wis pinggir sampean sedia air, sampean templok nang rai.
Paham nggih? Atau sadurunge sampean zuhud khusus panjenengan adusa dhisik kramas. Tapi kudu banyune mantur. Aja dicebuk ngene. Panturno. Nek slanget lho, mantur. Nah, sawera niki wonten energi positif niki. Energi positif. Engko lak dadine puenak sampean. Oke. Mungkin itulah apa yang bisa kami sampaikan. Gak oleh takon, sisuk takone. Ono sing takon ah? Mangga kok wis ngomong, takon yo nek ngarep. Ya keterangan nek mburi. Dalem? Wah, oh ya. Kula mboten semrap wetone. Mbok biyen iku mau mboten nyadet. Yo napa niki? Pun. Sampean padakno ambek ati sampean. Ati sampean yakine weton kono Senin pon misale utawa Kamis Legi. Sampeyan iki Kamis Legi. Sampeyan iki Kamis Legi. Sampean mantep ning Kamis Legi, sampean berarti pas Kamis Legi kudu poso weton. Ngaten ta? Umpama gak ro. Umpama ngeten. Nang komputer kan saged ngitung. Teko kelahiran ngene anu nggih ya. Ketemu apa wonten niku? Sampeyan takok yoga sampeyan sing ahli komputer tanggal lahirku iki tahun iki bulan iki tau apa? Wetone apa kok muncul teng mriku ning Google nggih ya? Seret muncul. Lah nek sampeyan gak roh kelahiran sampeyan, nggawe KTP gak ono. Zaman wong biyen ngene ya. Sekolah SR, durung ono SD, durung ono MI. Dadi gak roh. Wis diawur ae ngawuri ning ati sampean. Takok ning Allah. Bentuke iku mantepe ati sampean ana endi? Ya kuwi. Wis ngoten mawon, gak usah angel. Angel. Wis apa maneh? Wis gak ono ya? Ya wis. Berapa kali? Oh ya. Oh, iya tahapane mang ya. Nggih kurang titik lali. Tak tarik menisor bab dikir. Siji loro telu. Siji nang loro iku berapa kali dikir sampean? Di dalam thariqah memang ono aturane. Ono sing mengatakan satu hari satu malam siji loro 10.000. Hah? 10.000? Lah gak kok berngentut lan. Pun bi qadri imkan. Ya. Bi qadri imkan. Bahasa hakikat sakwelase. Ngerti sakwelase? Iki secara khusus, secara umum, nyun sewu. Secara khusus iku hitungane sing dikir siji terserah sampean. Nomor loro terserah sampean, telu terserah sampean. Intine sapa sing ngarit akeh mesti glangsinge oleh akeh. Wis sampean pahami dhewe, paham nggih? Wis sampean terjemahno dhewe. Manjada wajada. Oke. Ana terselip maneh? Pun nggih. Wis Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.